kalian akan mengadakan pesta meriah. Dia gadis terpopuler di kampus kami. Dan pesta akan tercatat dalam sejarah. Pecundang tidak boleh datang, Molly. Kembalilah ke perpustakaan. Dia marah. Dia akan adakan pestanya sendiri. Tidak terlihat seperti Kat bertemu dengan pesaingnya, kan? Ayo lihat pesta siapa yang tamunya lebih banyak dan lebih meriah. Molly bekerja keras merencanakan pestanya, tapi dia tidak punya tempat untuk itu. Beruntung sekali, ruang kelas teater yang tidak terpakai selalu kosong. Katanya ruangan itu ada hantu, tapi hantu di sini hanyalah Molly. Dia harus bolos untuk membersihkan tempat ini. Hey, hasilnya bagus juga. Kat tinggal di dalam mansion yang besar. Ayahnya adalah senator dan sibuk bekerja. Jadi Kat selalu ditemani pelayannya, Joey. Pria malang itu tidak punya etika makan. Teh kamomil bisa menenangkan Kat. Joey harus persiapkan ruangan untuk pesta. Dia hanya bilang ingin lebih sering berolahraga. Ini kesempatannya. Tidak, jangan istirahat dulu. Pelayan ini benar-benar kerepotan. Perhiasan emas Kat memberikannya ide yang menarik dan Joey harus membuatnya terjadi. Jika batangan emas dimasukkan ke mesin penghancur akan menjadi rumbai. Tapi jangan coba di rumah. Di pesta orang kaya, dindingnya harus menjadi latar bagus untuk berfoto. Molly kesulitan mendapatkan latar, tapi dia bisa membuatnya. Dia ingat dengan pom-pomnya yang tidak terpakai. Dia bisa menggunakannya. Molly memang sangat kreatif. Joey masih berolahraga selagi Kat memimpikan orang-orang memberikan tepuk tangan di pestanya. Harus ada bola disco di sini. Joey dulu adalah penari jalanan dan dia rindu masa itu. Tapi kepopuleran di YouTube tidak membantu dan dia merasa sangat malu. Tariannya membuat Kat ceria dan dia dapat beberapa ribu pelanggan baru. Bola ini menghipnotis Molly. Dia membutuhkannya, tapi harus mendapatkannya dengan cara yang adil. Dia beruntung. Keajaiban dan bubuk kilau mengubah bola itu menjadi bola disco. Pestanya pasti cukup meriah. Kat bisa membeli furnitur baru, lalu akan membuangnya jika tidak cocok. Dia ingin semuanya menjadi sempurna. Kita harus lakukan sesuatu pada Joey. Dia butuh penampilan yang akan membuat para tamu terkesan. Ini sangat menggelikan. Molly butuh pom-pom lebih banyak. Tapi dia ketahuan oleh pelatih olahraga. Pak Parker berasumsi dia hanya sangat bersemangat. Oh, dia harus melakukan yang terbaik dan mempelajari tariannya. Dia berhasil mendapatkan pom-pomnya. Dia hampir tidak bisa pergi. Kat sudah mulai lelah dengan persiapan pesta. Ini sangat rumit dan dia juga harus membuat banyak keputusan. Twister, payah. Oh, Molly, kau bisa pakai ini. Sekarang dia bahkan tidak perlu mengepel lantai. Itu petugas kebersihan. Molly yang konyol berasumsi dia ingin bermain. Dia memang tidak punya teman, jadi akan menerima apapun. Tapi petugas kebersihan kebingungan. Dia lebih suka tidak diganggu. Kat ingin sesuatu yang lebih menarik dari Twister. Golf menggemaskan. Kue besar ini akan membuat semua orang heboh. Sementara itu, Molly kesulitan mencari makanan yang cukup. Dia hanya mempunyai sebungkus permen jeli beruang sisa tahun lalu. Tapi dia punya banyak kreativitas. Jika dilelehkan, dia bisa membuat kue yang menarik. Molly hanya punya makanan untuk 6 orang. Tapi dia tahu harus apa. Dia akan pura-pura kehausan agar bisa dapat gelas kertas. Jika gelas itu dihias dan jumlahnya banyak, mejanya akan terlihat penuh makanan. Bagaimana dengan Kat? Itu sangat menarik. Harganya pasti sangat mahal.
Molly harus berusaha lebih keras jika ingin pestanya lebih baik. Dia bahkan mencuri sampah. Dia membuat teropong dari tabung karton. Dan sekarang bisa memata-matai persiapan Cat. Itu terlihat nyata. Keluarga Cat sudah terbiasa dimata-matai. Mereka punya tindakan untuk situasi semacam ini. Cat sudah tidak sabar melihat pesta Molly yang gagal. Agen khusus Joey sekarang sedang beraksi. Dia memang ahlinya. Dia harus melihat proses perencanaan pestanya. Dia hampir saja ketahuan. Dia kehilangan topinya dan mencederai bahunya. Bagaimana caranya dia bisa menari? Dia bahkan tidak bisa bermain gunting batu kertas. Tapi Molly akan membantunya. Lupakan kursi dengan sandaran. Permen jeli beruang meredakan sakit dan menyemangatinya. Dia dan Molly menjadi akrab. Cat ingin semua orang bersenang-senang di pestanya. Tapi dia memikirkan diri sendiri. Ratu harus memiliki tahta dan mahkota. Dan pelayan kerajaan. Lalu di mana Joey? Tubuh Joey dipasangi chip mikro. Dia harus patuh perintah Cat. Mau tidak mau seperti itu. Molly tahu harus apa untuk menyelamatkan temannya. Molly dan Joey hampir saja menghabiskan makanannya. Pestanya dalam masalah besar. Joey tidak punya uang. Dia dan Molly memang sangat mirip. Dia bisa meminta uang pada Cat, tapi tidak akan memberikannya. Molly memakan bungkus terakhir keripik kentang. Dia bisa membuat swakarya untuk menghilangkan stres. Dia membuat dispenser dari bungkus keripik. Cat mempunyai pans berlian yang mahal bertaburkan es glasial. Joey sudah tidak sabar ingin mencicipinya. Oh, lezat sekali. Terima kasih. Tidak, aku tidak boleh minum berlebihan. Dia tidak suka dengan itu. Sepertinya ada pencari nafkah baru di sini. Dia harus sembunyikan dari Cat. Buah berlian pasti akan bermanfaat. Selalu ada balon di setiap pesta. Meniupnya memang sangat menyenangkan. Buatlah yang sangat banyak. Ini lebih menyenangkan dari yang diharapkan Cat. Sekarang semua orang bisa melihatnya terbang dan terjatuh. Terima kasih untuk idenya. Molly juga punya balon. Tapi dekorasi mereka memang jauh lebih baik. Cat memesan topi dari perancang. Harganya lebih mahal dan lebih berat dari yang dikiranya. Molly membeli topi dari Obral. 10 topi seharga $1. Dan harganya sangat murah. Molly sudah biasa memperbaiki barang. Selotip ini akan membuat topinya keren. Cat punya poster yang sangat keren. Molly tidak punya poster. Poster-poster ini menyeramkan. Cat tidak tahu kalau Joey sudah berganti tim. Oh, ini sangat canggung. Dan lagi, pesta orang kaya Cat sudah siap. Dia hanya perlu menunggu para tamu tiba. Mereka terlambat seperti biasa. Bahkan sangat terlambat. Oh, itu tamu pertama. Atlet konyol ini tidak suka hal-hal mewah ini. Dia tidak mempunyai selera. Tapi pesta Molly benar-benar meriah. DJ Joey sedang beraksi. Semua menyukainya. Dan tamunya banyak. Ini akan tercatat dalam sejarah. Molly benar-benar bahagia. Ternyata menjadi populer bukan hanya tentang banyaknya uang. Molly dan Cat adalah penggemar berat Putri Duyung. Mereka kehabisan tempat untuk poster. Yang satu suka perak, yang satu suka emas. Ayah menyuruh manfaatkan uang di bawah tangga agar fantasi Putri Duyung mereka berkembang. Ini dia. Batu karang memang cocok untuk kamar Putri Duyung. Kenapa tidak? Hasilnya pasti sangat manis. Molly terkesan dengan kreativitas kakaknya. Dia juga punya ide harus melakukan apa. Dia bisa benar-benar merasakan angin laut berembus meniup rambutnya. Payet-payet di bantalnya seperti sisi. Dia tahu dindingnya harus diapakan. Lumayan, Molly. Tidak buruk sama sekali. Cat tidak suka dengan ide adiknya dan dia sangat ingin merusak kesenangan Molly. Berpegangan pada tiang kapal Molly, ini badai laut sungguhan. Berbuat jahil memang menyenangkan, tapi lantainya terlalu keras. Kolam renang karet sempurna.
kita bisa berlayar ke Pulau Mimpi Indah dengan benda ini. Hasilnya luar biasa sampai Putri Duyung Sungguhan bisa merasa iri. Molly sedang mencari furnitur. Dia menemukan kursi untuk digunakan. Maaf ya ayah, lain kali lebih hati-hati lagi. Akhirnya Molly punya furnitur. Dia ingin menambah pernak-pernik Putri Duyung. Tapi bagaimana? Bagaimana jika... Tentu saja, kulit kerang cocok digunakan untuk menghiasi kamar bawah airnya. Kat sedang membaca katalog mendekorasi interior Putri Duyung. Lampu gantung ubur-ubur emas memang saat ini sedang tren. Dia bisa membuatnya. Dia butuh rumbai-rumbai emas yang banyak. Dan bingkai lampu gantung. Cukup tempelkan rumbai pada bingkai. Tidak usah malu. Itu lebih baik. Kepakan siripmu untuk menyalakannya. Lempar sisanya pada Molly. Hey Molly, mungkin kau bisa pakai ini? Dia memang sangat tertarik. Apa? Lampu gantung ubur-ubur lagi? Itu namanya meniru. Tapi bagus juga. Kat ingin melihat lampu gantungnya. Ada listriknya. Ya, tentu saja. Itu ubur-ubur. Kat sedang di dalam loteng mencari hiasan lainnya. Dia menemukan rak bagus untuk menaruh pernak-pernik. Maukah dia berikan pada adiknya? Tidak ada yang tersisa untuk Molly. Tapi gadis perak ini tidak pernah menyerah. Dia bisa pakai kotak kayu bekas ini sebagai laci. Sempurna. Dia mengubah barang rongsokan menjadi laci yang bagus. Kat sedang mengisi raknya. Putri Duyung Sungguhan akan menyerahkan mutiaranya demi kamar ini. Dan kita belum selesai. Untaian lampu ini akan melengkapi hiasan lainnya. Molly menghiasi raknya dengan kulit kerang dan bintang laut. Kat mau pergi ke kamar mandi. Ini zona Putri Duyung Sungguhan. Dia tertarik dengan tirai beraksen kuda laut ini. Kenapa kalau sedang dipakai? Para kuda laut emas ini terlihat cocok di sini. Ayah mau tahu ada apa dengan tirai kamar mandinya. Apa kita baru saja dirampok? Kamar Molly benar-benar manis. Dan dia akan isi dengan gelembung sabun. Kuda laut Kat terlihat sangat familiar. Molly pernah melihatnya di suatu tempat. Oh, gelembung sabunnya pecah. Tapi dia tahu agar gelembungnya bertahan. Bentuknya tidak akan berubah kalau di dalam freezer. Kamar Molly menjadi dingin. Putri Duyung hanya makan rumput laut. Ayah ingin agar mereka menghabiskannya. Kat tidak mau memakan semua itu. Tapi Molly siap menghabiskannya. Saat Molly sedang ngobrol, Kat habiskan makanannya. Molly harus menghabiskan semuanya atau tidak. Dia bisa pakai rumput laut untuk menghias kamar. Itu untuk apa? Bisa digunakan menghias cermin di dinding. Tidak, bukan jenis rumput laut yang sama. Tapi sudahlah. Dari mana dia dapatkan cermin? Jangan ditanya. Kat sangat ingin meniru adiknya. What? Dia juga bisa menghias cermin dengan kulit kerang dan glitter emas. Lihatlah, menakjubkan. Dia lebih cantik di cermin ini. Ayah harus bercukur, tapi kedua cerminnya menghilang. Apa rumah ini ada hantunya? Molly melihat permen di atas rak. Tidak ada yang melarang kalau dia makan itu, tapi dia bisa ketahuan kalau tangannya tersangkut. Ini benar-benar situasi yang sangat pelik. Jika dia mau tangannya bebas, dia harus merelakan permen itu. Jika kau menyayangi mereka, relakan saja. Molly tidak mau merelakannya. Dia siap menjalani hidupnya seperti ini. Tapi di mana bisa menyimpan ini? Tentunya di atas meja. Kenapa sihir tidak nyata? Sementara itu, Kat masih mencari harta karun. Kabel ini mengantarkan pada sesuatu. Dia bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi sekarang ayah tidak bisa membaca. Putrinya mempermainkannya. Dia sangat serius membaca sampai tidak menyadari yang terjadi. Sekarang sebagian rumah mereka di California dan sebagian di Nevada. Tapi lampunya kemana? Lampu itu menerangi kamar milik Kat. Ayah tidak akan pernah tahu akhir kisah dari Moby Dick.
Nenek berjanji akan merajutkan ekor putri duyung. Molly tidak mau mengganggunya. Dia hanya ingin meminjam beberapa benang. Nenek ketiduran dan cucunya membuat semua benangnya kusut. Dia butuh benang untuk apa? Wow, bingkai foto. Molly ingin semua tamunya melihat sekeren apa dia. Burung camar membangunkan nenek. Nenek tersangkut dalam benang kusut. Rumah ini bergetar. Apa ada badai? Sekarang tenang lagi. Ini tidak mungkin. Oh, itu badai Molly. Apa kau ini bercanda? Cat tahu cara menjinakkan badai ini. Dia membuat perangkap. Sekarang dia hanya perlu menunggu. Dan itu dia datang. Ups, dia menangkap ikan yang besar dan spesies yang dilindungi. Cat benar-benar kelelahan sampai dia ketiduran. Sekarang dia jadi mangsa untuk Molly. Apa yang direncanakannya? Lampu ini terlalu redup, Cat, sampai tidak terlihat. Kita butuh yang lebih terang lagi. Lampu ini akan membantu orang melihat betapa cantiknya wajah Cat. Oh, lampunya terlalu terang. Kulit Cat yang terbakar membuatnya seperti tomat merah yang marah. Kalian suka video baru kami? Maka jangan lupa beri suka, berlangganan, dan klik bell-nya.